lagi bikin media tanam untuk anggrek. Di dalam potnya ini saya isi yang di bagian bawah tanah, karena kebetulan adanya tanah subur, ya saya kasih tanah subur. Tapi sebenarnya sih nggak perlu, karena ini hanya untuk supaya media tanamnya itu dia bisa berdiri aja sih gitu. Saya isi tanahnya di bagian bawah potnya. Ini dia tampilan media tanam yang saya bikin sendiri dari bahan pakis sama serabut kelapa, terus sama apa itu, jaring yang biasa dipakai buat kandang ayam itu, apa namanya itu, lupa saya. Bagian atas saya kasih potongan-potongan pakis atau apa ya, pakis cacah yang bisa dipakai untuk media tanam anggrek juga nantinya gitu. Oke, nah ini dia anggrek-anggreknya. Ini sekarang saya tempel-tempelkan di media tanam yang tadi saya sudah buat. Satu persatu saya tempelkan dengan menggunakan tali yang terbuat dari anyaman pakis juga kayaknya. Pokoknya natural itu, yang tali natural itu boleh dari yang bahannya pakis atau bahannya serat kayu atau apa gitu, terserah, bisa bebas. Cara ikat-ikat anggreknya belum selesai, ada di video berikutnya. Kalau misalnya masih mau nonton, silakan tunggu video berikutnya. Dah.